Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi atau dikenal sebagai PETIK berdiri pada tanggal 22 November 2010 dan merupakan lembaga pendidikan vokasi di bawah naungan Yayasan Baitul Mal PLN atau disebut YBM PLN. YBM PLN adalah lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah karyawan PLN yang di mana setiap bulan karyawan PLN memberikan zakatnya melalui YBM PLN. Pesantren PETIK memiliki visi menjadi lembaga pendidikan unggul dalam membentuk tenaga terampil di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkarakter mulia melalui pembangunan kemandirian yang bernilai tambah. Di samping sebagai institusi pemberdayaan dari YBM PLN, PETIK juga mendapat sokongan penuh dari manajemen PLN melalui program CSR Corporate Social Responsibility, yaitu program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Antara lain gedung PLN Pintar sebagai sarana pembelajaran dan pengajaran. Mahasantri PETIK adalah lulusan SMA, SMK atau sederajat yang pada awalnya hanya berjumlah 15 orang dan dalam perkembangan berikutnya menjadi 50 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Proses seleksi dilaksanakan di Pesantren PETIK dan YBM PLN unit dari berbagai provinsi. Masa pendidikan PETIK adalah 1 tahun. Untuk menunjang proses pembelajaran di PETIK, disediakan sarana dan prasarana berupa gedung asrama, laboratorium komputer, modul pembelajaran. Masing-masing mahasantri mendapat 1 komputer. Dan juga ada layanan akses internet melalui PLN Icon Plus, server, kemudian ada juga ruang serbaguna, kantor dan musola. Kemudian tidak kalah pentingnya, ada dapur dan perlengkapan olahraga. Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi atau lebih dikenal dengan PETIK merupakan lembaga pendidikan yang tangguh dan memiliki potensi untuk membangkitkan semangat besar dan mulia melalui pembangunan kemandirian yang bernilai tambah. PETIK berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik agar memiliki individu yang mampu mandiri serta memberikan kontribusi positif untuk warga dan masyarakat. PETIK memiliki peran penting dalam membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menjadi tenaga IT. Melalui program dan kurikulum yang terstruktur, PETIK memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan IT yang relevan, termasuk soft skill yang diperlukan dalam dunia kerja IT yang penuh dengan tantangan dan inovasi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, akses ke sumber daya dan lingkungan yang inspiratif, mahasantri didorong untuk mencapai potensi terbaik mereka dan menjadi tenaga IT yang handal. Dengan begitu, PETIK mengambil peran sebagai bagian dari upaya Yayasan Baitul Mal PLN melalui program pendidikan untuk memberdayakan destain penjadi nezaki yang menghadirkan masa depan cerah bagi generasi penerus bangsa dan memenuhi kebutuhan dunia saat ini yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Alumni yang sudah tersebar di berbagai bidang tersebut, tentunya kita harus kuatkan, termasuk dengan lembaga-lembaga pendidikan di internal kita lainnya. Jadi diharapkan nantinya terbentuk ekosistem yang saling memperkuat satu sama lainnya. Dan percepatan tujuan mencapai ambisi misi yayasan diharapkan akan lebih bisa tercapai lebih cepat, lebih baik, efektif, dan efisien. Pendidikan yang sangat-sangat membantu bagi warga Indonesia karena pesertanya bukan hanya dari Jawa Barat, ada dari dari Kalimantan, dari Sumatera, dan yang kalau pentingnya lagi adalah dari saudara-saudara kita yang kurang mampu seperti itu, tetapi yang bersangkutan memiliki kemauan kerja yang tinggi merantau ke negeri orang seperti itu. Nah, itu patut kita apresiasi. Kami selaku pemerintah Kota Depok dan ini Diskominfo turut berdoa semoga ada di kami yang mengikuti pendidikan yang selama setahun ini diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan pada akhirnya segera mendapat pekerjaan. Saya melihat PETIK sudah di jalur yang benar, artinya menjalankan dua bidang dalam satu hal jaringan. Di bidang yang kedua adalah aplikasi pembuatan piranti lunak. Kedua komponen ini sebagai salah satu yang menunjang di bisnis digital ke depan.
di mana perusahaan membutuhkan kedua-duanya supaya mereka bisa membentuk digital factory. Alhamdulillah, setelah saya menjalani program Pesantren Petik, saya bisa bekerja dan juga dengan hasil kerja saya dapat membiayai kuliah sendiri dan juga membantu orang tua. Alhamdulillah, berkat doa, belajar, dan ikhtiarku, saya berkesempatan bergabung di sebuah perusahaan, yaitu di PT Aplikna Nusalin Pasarta, dan banyak manfaat yang bisa saya rasakan setelah saya bekerja, yaitu bisa membantu perekonomian keluarga dan banyak manfaat lainnya yang bisa saya rasakan. Lulusan Petik diharapkan mampu terjun di dunia kerja dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman serta etika kerja yang baik.